cara membuat video cepat dengan aplikasi Mopapi Video Editor Plus 2020. Pertama-tama kita buka aplikasinya Mopapi Video Editor Plus, kemudian klik Quick Video, Add File. Nah, kita pilih filenya seperti ini, file suasana Pantai Sanur. Kemudian pilih semua file yang akan diedit, footage, nah, footage video, blog, kemudian open. Tunggu sampai semua footage kelihatan gambarnya. Oke, sudah semua, tinggal next. Kemudian kita tidak akan memakai transition, jadi kita lanjut saja, next. Kemudian musik kita pakai musiknya dari YouTube, add file. Kemudian kita pilih musik yang dari YouTube, berapa musik umpamanya 1 2 3 4 5 6 6 musik biar agak panjang, kemudian open. Lah itu next lagi, tunggu proses. Nah, di sini ada opening title, kita beri judul video, suasana Pantai Sanur terkini, di sini amazing title terkini, terkini end title, end title kita pakai thank for watching. Kemudian subtitle kita ganti dengan subscribe, kemudian play. Nah, karena kita akan edit ulang penyempurna, kita next saja dulu, continue editing. Nah, kira-kira begini hasilnya. Yang sebelumnya sekian footage itu kalau di video kan mungkin lebih dari 1 jam, karena kita mampu memakai aplikasi otomatis berupa quick video dari Mopapi, jadi videonya jadi 4 menit 13 detik. Oke, kita coba. Diulang lagi. Atau kalau tidak ingin suara aslinya, kita tutup saja, di nonaktifkan. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal menambahkan nama channel. Kita add data, diupload di Celepuk Bali Channel, maka kita pakai Celepuk Bali Channel. Oke, kita tambah dulu add video track, kemudian drag footage-nya, terus ini, kemudian ini klik kanan, klik tool, Chrome key, dan klik warna hijau ini, klik ini, lalu geser, tinggal klik. Nah,
Untuk menyesuaikan nama channel ini, klik di potret ini dua kali, double klik, dan pilih ini. Nah, ini geser, geser segitu, mungkin dikecilin lagi dikit. Oke, tinggal ini maunya sepanjang video. Kalau mau sepanjang video, ini kita geser, drag sampai terakhir ya, kira-kira di sini. Oke, balik. Ini mungkin di setelah, biar muncul setelah tulisan selesai, kita geser aja. Nah, segitu. Kita coba dulu play. Oke, play. Nah, logo Celepuk Balik Channelnya muncul di pojok. Terus terakhirnya kita lihat segitu. Sip, sudah pas. Tinggal ekspor untuk di upload ke YouTube. Kita ekspor. Ini ganti nama jadi suasana suasana terkini, suasana Sanur, suasana Pantai Sanur terkini, terkini era. Era pandemi. Pandemi. Oke, kita pilih lokasi penyimpanan nanti foto video suasana Pantai Sanur terkini, select folder, start, tunggu proses ekspor video. Sudah selesai. Oke. Nah, ini dia filenya. Kita coba dulu, double klik. Ya. Ya, beginilah hasil video editing, quick editing dari Mopapi. Tinggal upload ke YouTube. Oke, thanks for watching. Subscribe. Nanti untuk jaga-jaga, bila mana ada perubahan, kita exit saja, kemudian di save ke folder video kita tadi, yaitu suasana Pantai Sanur. Save. Oke, sudah selesai. Terima kasih.